Jika pada kondisi tertentu kita akan mengedit atau menghapus data barang, kita dapat melakukannya dengan mengklik master data, klik data item. Nah, ini ada beberapa pilihan, misalnya pantah botol 1,5 liter. Kita akan mengedit menjadi 1 liter. Coba kita buat, klik pada item yang akan kita edit, lalu pilih edit item. Nah, kita lanjut mengedit. Ini pantas 1,5 menjadi 1 liter. Lanjut kita klik simpan. Oke. Klik tutup. Nah, pantas 1,5 liter telah berubah menjadi 1 liter. Misalnya kita akan mengedit harga nih. Dari pantahnya kita edit lagi harganya. Klik pantah item yang akan kita edit, klik edit item, lalu kita pilih harga jual untuk melakukan pengeditan dari 15.000 menjadi 16.000-an. Oke, setelah selesai kita klik simpan. Oke, klik tutup. Kemudian kita refresh dulu. Ya, itu sudah berubah ya. Pantah sudah berubah menjadi harga jualnya 16.000, tidak lagi 15.000. Kita akan mengembalikan lagi ke posisi semula. Jadi kita edit lagi. Ini untuk mengembalikan dengan harga yang normal. Lalu klik simpan. Klik OK. Tutup. Refresh lagi, dia sudah kembali seperti semula dengan harga jualnya juga udah kembali 15.000.